Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'mat Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala serta selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, anak-anak sekalian, kita langsung saja diawali dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Baiklah, untuk video review penilaian tengah semester kita, ya, kita awali dulu dari soal pertama, ya, berbicara tentang jelaskanlah pengertian makna beriman kepada malaikat. Ini dapat diartikan adalah iman secara bahasa dengan arti kata yakini, ya, dengan iman, ya, dan mungkin, ya, tidak diragukan di dalam hati seseorang tentang keberadaannya, baik itu secara keyakinan dalam hati dan keyakinan dalam artian menjalankan perintah ataupun meninggalkan larangan Allah. Karena meyakini bahwa ada malaikat yang senantiasa mencatat, menjaga, dan menyaksikan akan perbuatan. Ya, kemudian ada istilah secara istilahnya. Kemudian juga salah satunya adalah menurut tokoh cendekiawan Muslim Quraisy Shihab mengatakan bahwa ya arti kata malaikat atau malaka yang artinya adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dari cahaya. Ya, yang dengan tujuan adalah sebagai ya, utusan menyampaikan kepada para nabi, kepada manusia agar dipatuhi dan ditaati ya segala yang diperintahkan Allah dan Rasul. Kemudian yang kedua, anak-anak sekalian, ya, jelaskanlah hukum beriman kepada malaikat. Nah, hukumnya beriman kepada malaikat ini jelas adalah fardu ain. Artinya kewajiban masing-masing. Ya. Kemudian beriman kepada malaikat ini merupakan rukun iman yang kedua. Seterusnya dalil tentang beriman kepada malaikat itu ada dijelaskan dalam surah Al-Baqarah 285, ada juga dalam surah An-Nisa 136 dan hadis Bukhari Muslim. Selanjutnya anak-anak sekalian, jelaskanlah penciptaan malaikat. Ya, jelas Allah ciptakan malaikat itu adalah dari nur atau cahaya. Kemudian selanjutnya, ya, pertanyaannya adalah jelaskanlah perbedaan malaikat dan manusia dan jin. Nah, ini salah satu konsep bagaimana, ya, tentu masing-masing berbeda. Malaikat itu adalah ya makhluk gaib, manusia itu jasadiyah dan ruhiyah. Sementara jin itu juga berbentuk ruhiyah. Malaikat itu tidak memiliki nafsu, manusia memiliki nafsu, jin memiliki nafsu. Malaikat itu senantiasa taat kepada Allah. Manusia ada yang taat, ada yang tidak. Jin juga demikian, ada yang taat dan ada yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya anak-anak sekalian, ya, apa sih perbedaan haji dan pengertian? Ya kan? Sebenarnya untuk perbedaan antara haji dan umroh itu adalah pada wukuf. Ya. Pada umroh tidak ada wukuf, pada haji ada wukuf. Ya, kemudian selanjutnya, ya, pengertian haji tadi berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah menyengaja untuk menuju atau mengunjungi. Apa itu yang dikunjungi? Ka'bah, Baitullah. Kemudian menurut istilah, haji adalah dengan sengaja mengunjungi Ka'bah dengan niat yang dengan tertentu juga syarat-syaratnya dan memenuhi rukun-rukun. Selanjutnya, jelaskanlah hukum pelaksanaan haji. Hukumnya adalah fardu ain bagi yang sudah mampu. Ya kan? Wajib yaitu dalam melaksanakan ibadah haji sebagaimana disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 97. Ya, man istata'a ilaihi sabila, kata Allah. Siapa yang sanggup untuk melakukan perjalanan ke sana, artinya ke Baitullah. Kemudian kewajiban haji itu adalah sekali seumur hidup saja. Ya. Untuk yang melaksanakan ibadah haji lebih dari satu kali, maka itu bukan lagi konsep kewajiban, tapi sudah disunnahkan saja.
Selanjutnya sekalian, bagaimana dengan syarat-syarat haji? Ya, harus Islam berakal balig, ada muhrim, ya, kemudian mampu. Kemudian syarat sahnya Islam berakal balig dan merdeka. Di luar itu berarti tidak sah. Kemudian selanjutnya, ya, jelaskanlah rukun-rukun haji. Nah, itu dimulai dari ihram, wukuf, tawaf, syai, tahallul, tertib. Ada 6. Ya, rukun haji. Ketika salah satunya tidak dikerjakan, tidak sah hajinya. Selanjutnya pertanyaan, jelaskanlah sejarah awal hijrahnya Rasulullah. Ya, hijrahnya Rasulullah SAW diawali dengan wafatnya istri tercinta Khadijah dan pamannya Abu Talib yang senantiasa membantu dan ya, mendukung risalah kerajaan. Kemudian adanya pada 621 Masehi datangnya 13 orang Madinah ke Mekah dan mengaku masuk Islam. Dan pada tahun selanjutnya 622 Masehi, 73 orang penduduk Madinah mengaku masuk Islam dan mereka mengakui dan menjamin keselamatan Rasulullah ketika Rasul dan pengikutnya mau hijrah ke kota Madinah. Itu latar belakangnya. Selanjutnya jelaskanlah ya pemboikotan kaum kafir terhadap Rasulullah dan pengikutnya. Apa saja yang dilakukan mereka? Yang pertama, melarang setiap perdagangan dengan orang-orang muslim dan Rasulullah. Kemudian tidak boleh ada kaitan perkawinan. Kemudian melarang keras bergaul dengan kaum muslimin. Ya, kemudian musuh Rasulullah, ya, dan musuh orang-orang Islam pada waktu itu harus didukung dalam keadaan apapun. Selanjutnya, jelaskanlah persaudaraan Islam. Ya, persaudaraan ini dalam Islam disebut ukhuwah. Ya, ini dilakukan oleh baginda Rasulullah antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Ya, maka perjanjian kaum Muslimin dan kaum Al-Kafir ini salah satunya adalah hidup berbanting, berdampingan, ya, bebas, ya, menjalankan agamanya, tolong menolong, dan kemudian tidak memberi ampun kepada orang-orang yang zalim atau yang melanggar aturan. Selanjutnya, jelaskanlah ya, tatanan umat yang dibina oleh baginda Rasulullah SAW. Yang pertama, kebebasan beragama. Kemudian pelaksanaan ibadah masing-masing agama seperti azan, sholat, dan puasa. Kemudian prinsip-prinsip kemanusiaan ditegakkan. Kemudian mengajarkan pendidikan politik, ekonomi, dan sosial. Selanjutnya, jelaskanlah tatanan cara Rasulullah SAW menata umat. Ya, yang dilakukan oleh Rasulullah adalah yang pertama membangun masjid sebagai pusat dari segala perkembangan Islam. Kemudian yang kedua membangun ukhuwah Islamiyah, dan yang ketiga adalah menjalin persaudaraan, persahabatan dengan pihak-pihak di luar Islam. Pertanyaan selanjutnya, jelaskanlah beberapa perang yang pernah diikuti oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa perang. Di antaranya adalah Perang Badar, Perang Uhud, Perang Ahzab atau Khandaq, Perang Hunain, Perang Tabuk, dan penaklukan Mekah ketika Rasulullah SAW sudah sampai kembali ke kota Mekah. Oke, baiklah teman-teman sekalian, ini saja barangkali untuk review pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ini menambah pengetahuan kita dan untuk mempersiapkan ujian kalian di beberapa hari ke depan ini. Demikian saja barangkali, lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.